orang. Siap! Apel pagi! Ambil cepat! Ambil cepat! Kepada Komandan Komando Rayon Militer 13.03 Logo Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Baiklah, pada hari ini kita akan melaksanakan konsos di desa binaan kita. Adapun yang perlu disampaikan pada komsos nanti, yang pertama melaksanakan komsos dengan tokoh agama. Nanti Serda Asto, siap. Kamu melaksanakan komsos dengan tokoh agama yang ada di desa binaan kamu. Sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kerukunan antar umat beragama. Dan koordinasikan apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan ke Koramil atau Kodim
Nanti kamu koordinasikan. Sersan 2 Nurfaizin. Iya. Nanti kamu bantu atau dampingi Sersan 2 Asto dalam melaksanakan komsos dengan tokoh agama yang ada di desa binaannya Sersan 2 Asto. Siap. Jelas kalian berdua? Siap, jelas. Yang kedua, melaksanakan komsos dengan petani. Nanti kamu Sersan 2 Sutrisno. Ya, nanti kamu melaksanakan komsos dengan petani yang ada di desa binaan kamu. Koordinasikan kendala-kendala apa saja yang ditemui petani pada saat bercocok tanam atau melaksanakan pengolahan lahan yang ada di desa binaan kamu. Jelas Sersan 2 Sutrisno? Ya, jelas. Yang ketiga, melaksanakan komsos dengan aparat pemerintah desa. Nanti kamu Sersan 2 Devi Totulong. Siap. Nanti kamu akan melaksanakan komsos dengan aparat pemerintah desa yang ada di desa binaan kamu. Koordinasikan hal-hal yang perlu dikoordinasikan dengan pemerintah desa. Sampaikan kepada mereka, dalam hal ini pemerintah desa, yang perlu dikoordinasikan biar kita dari Koramil atau Kodim dapat berpartisipasi atau membantu aparat pemerintah yang ada di desa kamu. Jelas Sersan 2 Devi? Siap, jelas. Dari penjelasan saya ini, ada pertanyaan, saran, usul atau sudah jelas? Iya, jelas. Kalau jelas, silakan duduk. Yuk. Nanti kalian selama melaksanakan kegiatan komsos di desa binaan kalian masing-masing, jangan lupa jaga faktor keamanan dalam perjalanan dan tetap mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Dan kalian imbau juga kepada masyarakat agar tetap disiplin dalam protokol kesehatan. Mungkin itu yang perlu saya dapat sampaikan pada kesempatan ini.
tetap semangat. Selamat pagi. Selamat pagi. Oi. Santiago. Kemudian yang kami hormati
tokoh agama desa Bulut yang paling cintai dan paling banggakan. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan dari Allah SWT karena pada hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul bertatap muka dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan kegiatan rutin kita. Kita melaksanakan sholat berjamaah, kemudian insya Allah kita akan saling berputar pikiran ya. Kemudian berikutnya sholawat serta salam tetap kita gerakan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliau kita dapat menjadi seperti yang sekarang. Kemudian kalau kami dari Babinsa Koramil Kabupaten, kami ingin mengajak bapak-bapak sekalian untuk berkoordinasi dan bersosialisasi komunikasi. Ini kita ini saya ya, jadi ada Pak Dur juga, ada Pak Dur, kita sama-sama di sini. Apa Pak? Maksudnya dalam kegiatan masjid ini apa yang dalam kita soalnya kan belum terlalu paham jadi berapun Thank you.
kalau daerah ini Santiago. Santiago. Ya, mari Pak Binsa, duduk, silakan duduk. Izin Bundan. Ya. Melaporkan kami telah selesai melaksanakan komsos dengan tokoh agama. Adapun tanggapan dari tokoh agama maupun masyarakat sudah sangat bagus terhadap kinerja Babinsa selama ini. Jadi masyarakat antusias sekali dengan peran Babinsa di dalam keterlibatan di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian dari tokoh agama tadi menyampaikan bahwasanya untuk himbauan terutama tentang PPKM itu agar ditingkatkan lagi, Bunda. Jadi mungkin kalau selama ini kita satu hari satu kali, dari tokoh masyarakat menginginkan untuk lebih, jadi kita lebih intens lagi dalam menghimbau untuk masalah PPKM terutama yang di wilayah kita ini. Demikian kemudian yang dapat saya sampaikan dan saya laporkan. Selanjutnya mohon petunjuk. Untuk selanjutnya para Babinsa setelah ini kembali ke rumah masing-masing, tetap dalam perjalanan, tetap menjaga faktor keamanan di perjalanan. Itu saja. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Santiago. Selamat sore, Komandan. Selamat sore. Izin melaporkan kegiatan Koramil 1303-02 Pasi telah selesai melaksanakan kegiatan komsos.
selamat sore.